kalau orang dituduh ada kelemahan ejakulasi ini kah, atau ada masalah ini, tentunya harus menampilkan apa? Surat keterangan dokter. Ini tidak ada sama sekali. Dan betul, memang pernah ke rumah sakit, tapi ini hanya konsultasi sifatnya. Dan tidak ada treatment apa-apa terhadap dia, gitu. Oke, itu satu hal. Kemudian hal yang lain, ternyata kalau ke dokter Nana dibawa ke alternatif. Itu di daerah Cianjur. Dan itu yang mengajak adalah dari iparnya Rian, gitu. Berangkat ke sana. Dan yang dibawa itu bukan cuma Rian, tapi ayah juga diperiksa, ipar juga diperiksa, semuanya datang untuk konsultasi. Karena, ya maaf kata, yang pengobati alternatif ini memang hanya melihat fisik aja, hanya memegang sesuatu aja, bisa nggak tahu orang ini sakit apa atau segala macam. Dan di dalam hal itu juga tidak terbukti sama sekali, karena nggak ada keberlanjutan untuk memeriksakan. Jadi sekali lagi, Mas Deddy tekankan soal langkah batin itu clear, tidak ada kekurangan apapun dari ini. Ya, ini dibuktikan dengan lahirnya Nana, dan usia perkawinan mereka ini baru masuk tahun ketiga loh. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau umpamanya ada tidak memberikan nafkah setelah melahirkan atau segala macam, lebih kalau Mas Deddy bilang, tolonglah lihat sebab akibatnya. Ya. Nah, ini ada lagi soal salah satu gugatan dari situ yang bilang katanya dia tuh sempat dihina fisiknya karena sampai bahkan sampai ingin memasang implan payudara dari situ. Itu gimana bang perurusannya atau tanggapan dari dia? Ya, jadi sebenarnya dia juga sampaikan hal itu. Ya, itu ada dalam tanda petik ada sifat candaan aja sebenarnya. Ya. Dan kalau nggak salah memang pada saat itu Ricky juga masih melaksanakan program dietnya dia gitu. Jadi masalah kecil sama ini saya nggak mau lah bicara body shaming karena itu urusan mereka berdua. Mas, sekali lagi teruskan hal ini bicara mereka berdua. Dan Rian sama sekali nggak ada istilahnya mendiskreditkan istrinya. Ya, kalaupun itu ditulis ya silakan monggo-monggo aja gitu ya. Itu oke. Okay. Mungkin setelah perceraian ini Rian apa? Iya, ini memang satu hal yang perlu Rian garis bawah. Mereka sama-sama pekerja seni, sama-sama akan bersinggungan di dunia entertainment ini, dan Rian sudah fix dia akan tetap meneruskan pekerjaannya, tetap akan berada di Jakarta karena ada beberapa kontrak yang harus dia selesaikan. Dan jangan lupa besok pun juga sinetron Rian Speaking juga akan mulai Salera, okay? Dan itu tidak akan bisa ditinggalkan Rian gitu loh. Dan persoalan hubungan dia apa segala macam masih diharapkan dan mudah-mudahan tidak ada proses banding baik dari kita, karena banding ini bisa dari kita bisa dari mereka loh. Umpamanya mereka nggak terima nih dikasih 10 juta, kita sesuai dengan tuntutan awal, boleh dong mereka banding, boleh kan? Gitu loh. Jadi hal-hal itu mudah-mudahan dalam 14 hari ke depan sudah clear nih. Masing-masing punya kehidupan sendiri, sekali lagi mesti diulangi, tidak berjodoh sebagai suami istri, tapi alangkah sama-sama kita mendoakan semoga bisa jadi teman dan sahabat yang baik nantinya. Bisa saling mendukung ya. Oke, terus satu lagi bang soal hak asuh anak. Antara komunikasi Ricky dan Rian seperti apa nih? Sampai sekarang boleh dibilang sih agak sedikit jauh ya, karena terakhir kemarin pas lebaran memang ada WhatsAppan, tetapi karena Ricis juga di Jepang, Rian juga di Aceh, jadi komunikasinya hanya ya saling mengucapkan aja, tapi memang nggak ada tanggapan balik dari Ricis. Oke, terkait dengan komunikasi yang sudah rendah seperti ini, apakah Rian sendiri udah tahu soal agenda keberangkatan Ricis yang nanti akan pergi haji dalam waktu dekat ini? Selalu monitor Rian, gitu ya, selalu monitor. Karena biar bagaimanapun Rian kan tetap membutuhkan komunikasi dengan anaknya, entah video call atau wawancara. Dan memang selama ini sih dia selalu dengan pengasuh atau dengan manajer juga. Tapi hal itu sudah larian kata saya. Yang penting akses kamu sebagaimana dalam keputusan itu kan diberikan luas-luasnya untuk berhubungan dengan anak. Artinya Rian tahu agenda Ricis? Tahu, pasti tahu. Terkait dengan hak asuh kan Moana ini ada di Ricis. Nanti akan pembagian ya. Jadi apa? Begini teman-teman, di dalam putusan itu disebutkan bahwasanya kita Rian tuh diberikan keleluasaan, diberikan waktu juga, artinya akses luas-luasnya untuk bisa menemui, bisa bersama-sama, bisa tumbuh kembangnya Mona ini bisa ikutlah kontribusi gitu. Jadi tidak ada penguasaan yang sepihak. Karena apabila saya nih udah wanti-wanti ya,
kalau apabila akses kamu dihalang-halangi dan tidak sesuai dengan keputusan, kita bisa melakukan namanya permohonan eksekusi. Dan itu akan lain ceritanya lagi. Jadi saya minta pihak sebelah juga harus legowo dan harus memberikan akses luas-luasnya kepada dia. Artinya ketika nanti Rizis pergi haji, mohon akan bersama Rian full. Bisa jadi, itu teknis sih mas. Tapi saya harapkan sih mudah-mudahan karena Rian tetap di Jakarta, mudah-mudahan bisa dengan